Hai YouTube, what up? Selamat pagi. Hari ni aku tak plan nak pergi buat apa-apa sangat, melainkan cerita kawasan dekat JPN. Nampaknya wife aku dengan mak aku tengah bersiap. Kita orang nak pergi makan. Lepas pergi makan, kita orang nak pergi shoot, pergi ke rumah mak mertua aku. Orang dah sampai dekat mama. Aku pergi restoran Habibi, dia tak buka lagi. Itu ada satu kedai baru kat sebelah kedai Uncle Dino, jadi Life Pen tu pun tak buka juga, kedai orang Kelantan. Nah, tak nak, korang pergilah dan mak ke sana. Okay ni. Okay, assalamualaikum. Minta maaf aku tak vlog hari ni. Daripada pagi tadi kita orang keluar rumah agak busy lah, banyak menguruskan benda-benda. Jadi, hari ni punya vlog, kita orang bercakap macam step-step untuk menguruskan jenazah yang baru meninggal dunia. Aku ada pengalaman 3 kematian. Pertama, arwah adik aku. Kedua, arwah bapa aku. Yang ketiga, bapa mentua aku. Kita orang baru balik majlis tahlil tadi dekat surau. Ini adalah bingkisan-bingkisan apa yang kita orang boleh share lah atas pengalaman. Yang pertama kita kena tahu orang tu betul ke dia meninggal ataupun dia cuma tidur ke. Macam mana nak tahu? Kena ada orang yang confirmkan kematian tu. Dalam kes arwah bapa mentua aku, kakak dia, kakak ipar aku, call ambulans dan pihak ambulans datang dan mengesahkan sendiri kematian tersebut. Jadi bila dah ada orang yang berautoriti mengesahkan kematian tu, maka confirm lah kematian itu. Kita boleh move on ke next step. Seterusnya adalah bagi tahu saudara mara, anak-anak, pakcik makcik dahulu, kemudian jiran, bagi tahu pasal kematian tersebut. Macam dalam kes bapa untuk aku ni, kakak ipar aku terus call kita orang untuk maklumkan perkara tersebut. Bila dah maklumkan, itu terpulang kepada tindakan kita orang untuk buat apa. Tugas dia hanya memaklumkan sama ada kita orang nak gerak hari tu ke, malam nanti ke, 10 minit lagi ke, itu pulang pada kita orang. Janji dia bagi tahu. Jiran pun kena bagi tahu. Let's say kalau jiran korang meninggal, korang kena tolong tenangkan keluarga itu. Cakap jangan sedih. Kalau tak dapat datang, datang selepas pengkebumian, bagilah sikit derma kilat. Bila dah call, dah bagi tahu jiran-jiran semua, hantar seorang wakil untuk pergi laporkan kepada pihak polis tentang kematian tersebut. Dalam kes pernah aku uruskan, bukan akulah, abang aku uruskan, adalah kes kematian arwah adik aku. Itu memang jadi kes polis sebab kemalangan. Sebab apa? Polis akan bagi tahu sama ada, kalau ada keraguan di segi kes jenayah apa semua, dia akan mulakan siasatan. Kematian biasa, dia akan bagi permit pengkuburan. Ada permit tu, dan permit tu air dah masak. Ada kena bila ni permit penguburan tu untuk buat next proses, cari orang untuk uruskan jenazah dari segi memandikan, mengkafankan, tangkim, solat apa semua, sehinggalah menguburkan. Dapat permit dari tu, cari orang uruskan jenazah. Kalau kat surau atau kat masjid, ada grup kariah situ yang dah standby untuk pengurusan jenazah arwah bapa mertua aku ni. Dia bawa jenazah pergi ke masjid untuk pergi ke surau untuk dimandikan, dikafankan, seterusnya disemayangkan. Dari surau tu dia orang boleh koordinat macam benda sebab equipment dah ada dekat surau tu. Bila dah buat semua benda tu, jangan lupa ini kena ingat alert. Jangan lupa bayar. Lalu orang kita ni bila dah settle semua tu buat-buat lupa pula. Kena bayar. Macam mana kalau tak ada duit nak bayar, itulah guna duit derma kilat tadi tu. Selain daripada untuk menguruskan jenazah, buatlah tahlil. Akhirat kematian, duit akhirat kematian pula. Buatlah tahlil macam kes kita orang ni, 3 hari 3 malam. 3 hari lah. Buat 3 hari 3 malam. Majlis tahlil 3 hari. Bukannya susah. Tiga malam. Sebenarnya susah pun sebenarnya. Minta seorang wakil cakap untuk buat tahlil namanya sekian-sekian-sekian. Buat jamuan sikit. 70 orang punya makan. Tak kisahlah bihun ke air sirap pun kan. Janji buat tahlil
guna duit derma kilat dari hairat tadi tu. Poin yang penting aku nak ingatkan kat korang, laumkan, umumkan juga, sekiranya si mati ada berhutang, minta bayar kepada waris. Minta waris bayarkan. Minta waris bayarkan ke orang penghutang tersebut. Jangan dibiarkan. Hutang wajib dibayar. Hutang PTPTN wajib dibayar. Tak payah bayar lagi. Selepas dah settle semua, tahlil dah settle apa semua, barulah kita move on kepada isu yang penting juga, iaitu harta peninggalan si mati. Seperti mana dalam hadis popular tu, sekiranya meninggal seorang anak Adam, maka terputuslah semua sekali, semua benda dalam dunia ini, kecuali tiga perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, anak yang soleh. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Tiga benda. Jadi harta, harta peninggalan tu walaupun tak termasuk dalam tiga perkara tadi tu, tapi kita yang tinggal ni mesti menguruskannya. Antara benda yang popular orang selalu uruskannya adalah KWSP. Duit KWSP tu kena check, kena keluarkan bagi bagi ke penama kedua. Duit ASB kena check juga. Lepas tu semua akaun dekat dalam bank mesti ditutup. Duit dalam ni dikeluarkan mesti ditutup. Kemudian bincang pasal harta yang lain, macam rumah, kereta, tanah, bincang adik-beradik. Benda ni mesti uruskan. Kalau tak diuruskan, dia akan mendatangkan masalah kepada waris selapis selepas tu. Kemudaratan dia, susah pengurusan. Ini benda wajib yang tak ramai orang ambil point. Dan contohnya macam ASB dengan bank-bank lain, sekiranya dalam bank tu ada duit RM5,000 ke atas, ini kira kes tak ada penama kan, orang wajib untuk menempuh satu halangan dipanggil amanah raya. Aku panggil dia halangan ke organisasi ya, sebab kerajaan Malaysia mewajibkan amanah raya terlibat sama dalam pembagian harta pusaka yang tidak ada penama. Ini untuk memastikan kemaslahatan ummah katanya. Macam kes arwah adik aku ni meninggal, kemudian motosikal dia di bawah nama dia. Jadi mak aku sebagai mak lah, dia nak menuntut balik, dia yang modalkan motor tu, dia nak menuntut balik. Tak boleh. Kalau ikutkan bapa aku dan adik-beradik aku yang lain, ada hak ke atas motor tersebut. Kalau ikut hukum faraid jelah, sebab si mati pun tak ada berwasiat nak wasiatkan motor dia ke siapa-siapa kan. Jadi kita orang kena menempuh amanah raya dan setahun tak settle lagi. Tak settle lagi. Jadi korang masih hidup, tukar nama. Bukan tukar nama. Letak penama kedua. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas ucapan tempoh hari. Kita orang hargai sangat-sangat pada yang bagi sumbangan tenaga, masa. Kita orang hargai sangat-sangat. Terima kasih. Okay, itu saja. Jumpa lagi vlog lain. Bye.